Aparat Polsek Lembah Melintang meminta warga Jorong Situak, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Sumbar tidak ke kebun. Mereka meminta warga waspada pasca kemunculan harimau Sumatera, Panthera tigris Sumaterae, yang berhasil terekam kamera ponsel warga, Senin, tanggal 17 Januari tahun 2022. Video ini menjadi viral setelah diposting ulang oleh beberapa akun media sosial. Kapolsek Lembah Melintang, AKP Aditya Lidarman, mengatakan saat ini pihaknya sedang menunggu informasi dari petugas BKSDA Sumbar. Selasa, tanggal 18 Januari tahun 2022, petugas BKSDA sudah memasang kamera pengintai atau kamera trap. Babin Kamtipmas dan Babinsa tentunya memberikan himbauan kepada masyarakat agar mereka tetap waspada, kata AKP Aditya Lidarman. Ia mengatakan, yang paling diwaspadai adalah pada saat malam hari. Terutama pada malam hari, kalau bisa jangan keluar malam, ujarnya, jika ada aktivitas di kebun diharapkan untuk tidak pergi dahulu menjelang adanya informasi dari petugas BKSDA. Lok mana ikan? Halo. Mana mau naik yo?